Fitrian menuju Hejit Ismail untuk bisa sholat di dalamnya. Untuk yang perempuan dari daerah sini, antrinya dari perempuan sebelah sana. Yang dari laki-laki antrinya sebelah sini. Mulai dari Yukundramani, jadi antrinya untuk masuk ke Hejit Ismail ini ya. Alhamdulillah. Bismillah. Semoga Allah mengizinkan untuk Hejit Ismail, sholat di Hejit Ismail. Antrinya dari Rukun Yamani untuk laki-laki, yang perempuan dari depan sana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma maqam Ibrahim musalla wahidna ila Ibrahim wa Ismaila antahira antahira baita lit taifina wal akifina wa ruk'i sujud. Alhamdulillah. Bismillah. Semoga antrian semoga bisa sholat di Hijr Ismail. Karena baginda Nabi bersabda, barang siapa yang sholat di Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Bismillah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bulan Dzulqa'dah awal-awal. Jadi jemaah umroh sudah keluar dari Mekah. Untuk sekarang diprioritaskan untuk haji. Jadi bulan Dzulqa'dah agak sepi. Kita bisa sholat di Hijr Ismail.